Dan tazkirah kita pada tengah hari yang mulia ni adalah berkisar pada ayat ke-72 daripada surah Al-Ahzab, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata ala samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula. Yang maksud, sungguhnya kami telah pun menawarkan tanggungjawab untuk memegang amanah kepada langit dan juga bumi dan gunung ganang, tetapi kesemuanya itu menolak dan memohon kepada Allah keampunan. Lalu kami pun memberikan tanggungjawab itu kepada manusia untuk memikulnya. Sesungguhnya manusia itu merupakan seorang makhluk yang sangat zalim lagi maha jahil. Satu makhluk yang sangat zalim lagi sangat jahil. Baik, ayat ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang kita tidak tahu yang berlaku sebelum kita diciptakan. Iaitulah satu kewajipan, tanggungjawab yang Allah SWT pikulkan kepada makhluk-makhluknya. Allah beri penawaran kepada langit, kepada bumi, kepada gunung ganang, yang mana makhluk ini merupakan satu makhluk yang besar daripada manusia. Dan para ulama tafsir berkata, contohnya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan tentu selalu mendengar pandangan tentang Ibnu Abbas, bukan? Ya, beliau ni adalah seorang pentafsir Quran yang sangat hebat, yang merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita belajar ilmu tafsir, kita akan lihat Ibnu Abbas ni pandangannya sangat banyak. Kerana Ibnu Abbas ni masa kecilnya Nabi telah mendoakan untuk beliau dengan satu doa yang digalakkan kita untuk bacakan kepada anak-anak masa kita tahnikkan mereka. Tahnik iaitulah satu ibadah. Ketika anak ni lahir, orang yang salih kita jemput untuk merasakan sedikit kurma ataupun madu ataupun benda-benda yang manis, lalu dikenakan pada langit-langit anak-anak ini dengan doa, Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu al hikmah. Pernah dengar tak doa ni? Macam pernah dengar aje. Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu ta'wil. Ada 2-3 versi hadis yang menunjukkan doa Nabi untuk baby ini, anak ini. Siapa anak ni tadi? Abdullah bin Abbas. Jadi beliau ni terkemuka dengan nama Ibnu Abbas kerana pada zaman itu ada ramai namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Amr, ada Abdullah bin Abbas. Maka dia dikenali dengan nama Ibnu Abbas. Ya, kalau kita kelahiran anak ataupun ada orang minta kita mendoakan untuk anak yang baru lahir, maka bolehlah kita mendoakan dengan doa tersebut. Kalau kita ni orang yang saleh, kita boleh tahnikkan. Kalau kita ni tak begitu salih, tak payah gatal-gatal nak tahnikkan anak orang. Jadi, alangkah baiknya kalau anak ini didoakan oleh orang yang alim lagi salih, bukan saja di kalangan ustaz, kadang-kadang profesional pun ramai yang salih. Kalau kita isap rokok, lebih baik jangan tahnikkan anak orang. Nanti dia pun isap rokok macam kita. Betul ni? Apakah doanya? Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu al hikmah, ataupun Allahumma faqihhu fid din wa 'alimhu at ta'wil. Ada 2-3 versi. Ya Allah, ajarlah kepada anak ini memahami Islam dan berilah kepadanya kebijaksanaan, berilah kepadanya ilmu, berilah kepadanya pengetahuan. Kesan daripada doa Nabi untuk Abdullah bin Abbas ni, ramai yang lain Nabi doakan, Abdullah bin Abbas ni yang paling menonjol sekali. Maka beliau merupakan seorang pentafsir Quran yang terkemuka, pentafsir hadis yang terkemuka dan bijak. Kuliahnya didatangi oleh ramai orang kerana psikologinya, hikmahnya dalam dakwah. Jadi orang senang dengan dia. Tengok pelajaran susah sikit, dia buat lawak. Lawak kena pada tempatnya lah. Lawak yang bersulamkan ilmu. Tapi anak-anak sahabat yang lain yang juga ilmuan macam beliau, tapi dia sudut kemahiran berdakwah kurang sikit. Kasar je doa dakwahnya. Tegas saja, maka anak-anak murid pun tak begitu senang.
Tidak seperti Abdullah bin Abbas ni, bukan saja menguasai ilmu, bahkan menguasai dakwah. Bagaimana nak bercakap dengan orang, bagaimana nak jinakkan orang, bagaimana nak pujuk orang. Ini ada pada Abdullah bin Abbas. Anak-anak sahabat yang lain pun alim sepertinya. Tetapi kelebihan yang ada pada beliau itu, iaitu memenangi mad'u, memedangi hati orang yang datang untuk belajar daripadanya. Maka kita akan melihat dalam kitab-kitab, pandangan beliau lah yang paling famous, yang paling masyhur. Kerana ramainya anak-anak murid yang datang belajar dengan beliau ini. Jadi kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, selaku pentafsir Quran yang sangat unggul, dan perlu saya ingatkan tuan-tuan, pada satu hari ketika Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu mengadakan mesyuarat bersama dengan para sahabat, maka dibawanya Abdullah bin Abbas ini juga untuk tampil dalam mesyuarat itu, yang menyebabkan sahabat-sahabat yang sangat senior seumur dengannya bertanya-tanya, apa perlunya budak usia 6-7 tahun ini masuk dalam mesyuarat orang-orang tua macam kita? Kami pun ada anak-anak sebaya dengannya. Mereka bertanya kepada Sayyidina Umar yang menjemput Abdullah bin Abbas, budak kecil ni. Yang telah saya beritahu tadi, kelahirannya bersama dengan sampai Nabi kan Madinah. Maknanya tak kala Nabi wafat, 10 tahun daripada selepas masuk ke Madinah itu, usianya baru 10 tahun. Abdullah bin Abbas ini. Jadi ketika Sayyidina Umar mengajak dia untuk tampil dalam mesyuarat, usianya baru 6-7 tahun. Dan sahabat-sahabat Nabi yang lain merasa hairan, kenapa budak kecil ni ada? Maka Sayyidina Umar pun berkata, aku nak kamu faham kedudukan dan keilmuannya berkat doa Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar pun minta mereka untuk mentafsirkan satu ayat yang pendek daripada surah, namanya surah An-Nasr. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Cuba tafsirkan. Maka sahabat-sahabat yang ramai yang sudah senior berkata, ini menunjukkan kemenangan Islam. Maksud ayat ini literally bahawa akan datang kemenangan Islam dan orang akan masuk Islam berbondong-bondong ramainya. Yang tuan-tuan hafal terjemahannya, betul tak? Maka ini akan kemenangan Islam. Mereka terhenti setakat itu. Ditanya seorang, itu jawapannya. Tanya lain, setuju. Tanya itu sama rujukannya. Akhirnya Allah, Sayyidina Umar pun bertanya, selesai, semua pandangan begini. Ya, semua pandangan begini. Mari kita dengar pandangan anak kecil ini, yang kamu pandang kecil dia, pandang hina kepadanya. Ayuh dengar pandangannya. Anak, bagi pandanganmu. Abdullah bin Abbas yang masih kecil mengatakan ayat ini yang kita baca selalu, menandakan ajal Rasulullah sudah pun hampir. Mereka semua tersentak. Ini maksudnya memahami sesuatu yang orang tidak perasan. Namanya faqih. Dia bukan setakat alim, dia nama faqih. Faqih ni dia mendalami apa yang tersirat di sebalik yang tersurat. Ya, maka Abdullah bin Abbas berkata ayat ini menunjukkan Islam complete. Mission completed. Misi Nabi sudah sempurna, iaitu orang masuk Islam ramai-ramai. Bila umat masuk Islam ramai-ramai, Nabi tak perlu perang lagi. Nabi tak perlu mengajak pembukaan-pembukaan negara lain kerana orang dah masuk Islam. Bila itu berlaku, maka Nabi akan dijemput pulang oleh Allah. Misinya sudah selesai. Maka semua sahabat yang ada di situ mengalirkan air mata. Tak terfikir ayat itu mempunyai maksud yang lebih mendalam, yang hanya difahami oleh budak yang faqih ini. Mereka yang sudah tua pun tidak terfikir begitu. Itu sebab ilmu tidak mengenali batasan umur. Ilmu memerlukan kepada satu penghayatan. Kalau tidak, ia hanya jadi setakat satu information. Dia bukannya knowledge. Sedangkan knowledge itu adalah satu yang memberi manfaat kepada dia dan orang kelilingnya. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu ni memberikan tafsirannya kepada ayat ini dengan berkata bahawa amanah adalah satu benda yang ditawarkan oleh Allah kepada langit dan bumi, bukan secara paksaan. Namanya takhir, bukannya taskhir. Takhir ni makna Allah bagi pilihan. Nak ke tak nak? Mereka kata, ya Allah, kalau ada pilihan kami tidak mahu. Gunung gandang dan bukit bukau dan langit ini menolak dengan lemah lembutnya, mengerti, memahami kemampuan mereka yang terhad. Lalu Allah menawarkan tanggungjawab itu kepada Nabi Adam AS. Dan Nabi Adam bertanya kepada Tuhannya, wahai Tuhan, apakah maksud amanah? Apa maksud amanah itu? Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal. Apa maksud amanah itu? Maka Allah menjawab kepadanya, satu benda yang aku fardukan ke atasmu, in
asa'ta uqibta wa in ahsanta juzita. Wahai Adam, tanggungjawab yang aku nak berikan kepada engkau ini, amanah ni bererti satu perkara yang kalau engkau laksanakan dengan baik, engkau akan diberi reward, satu ganjaran. Tapi kalau engkau gagal, engkau akan dihukum. Maka Nabi Adam pun bersetuju. Nabi Adam jawab, kalau begitu bagi aku cuba wahai Tuhan. Nabi Adam sanggup untuk pikul tanggungan itu dan ia adalah satu kewajipan Allah sebenarnya yang Allah tanya dengan tujuan untuk kita faham bahawa makhluk yang lain tidak mampu memikulnya. Manusia yang layak memikulnya. Jadi untuk manusia ia bukannya satu pilihan, dia satu kewajipan. Jadi ayat ini di hujung Allah gambarkan bahawa sungguhnya manusia itu ramai yang maha jahil lagi maha zalim. Jadi di sini bukanlah bererti Allah bagi kita satu amaran yang mengatakan bahawa engkau pegang jawatan ini, engkau maha zalim, maha jahil. Tidak. Kewajipan memikul tanggungjawab itu, kata Ibn Abbas, itu sudah pun terletak di atas bahu setiap manusia. Tetapi bagi mereka yang berjaya melaksanakannya mendapat pujian dan mendapat rahmat daripada Allah. Tapi yang gagal, inilah yang dimaksudkan sebagai sangat zalim, lagi sangat jahil. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, sebenarnya amanah ni dia ada kaitan dengan iman. Kerana itu dalam hadis mengatakan la amanata la imana liman la amanata lahu. Tiadalah keimanan bagi orang yang tidak amanah dalam dirinya. Kita kadang-kadang mendengar di kampung, saya dengar di kampung saya lah, satu kampung yang terpencil, orang kampung mengumpulkan duit khairat kematian kepada seorang yang disangkanya mampu menjalankan tanggungjawab itu. Tapi wang tersebut lesap contohnya. Maka ini menunjukkan bahawa orang yang dipikulkan tanggungjawab pegang duit orang ramai untuk kematian, menguruskan kematian, dia tidak ada iman. Kalau dia ada iman, takkanlah duit orang mati pun dia nak kebas. Kan? Jadi menunjukkan kepada kita bahawa kebenaran hadis Nabi ini la imana liman la amanata lahu, tiada iman bagi orang yang tidak amanah. Kerana dalam hidup ini, kalau orang ini beriman, dia akan takut. Ini merupakan satu tanggungjawab. Ini kena buat betul-betul. Ini bukan perkara yang boleh dipandang remeh. Buat betul-betul ataupun jangan buat langsung. Kerana itu kita melihat bila Nabi SAW membawakan kisah orang-orang sebelum kita. Ada dua orang bersahabat. Yang seorang ni sewa tanah kawannya, pajak. Sahabatku, aku nak menanam pokok, aku pajak tanahmu selama 10 tahun, aku bayar kepada kamu ini ganjarannya. Kalaulah hasil itu melebihi yang aku target, aku akan bagi kau sedikit lagi atas prinsip mudharabah contohnya. Maka kawan ni pun bersetuju, mereka pun sign agreement. Sebaik saja dia membersihkan tanah itu untuk tujuan penanaman, menggali, membersihkan. Alangkah terkejutnya yang menyewa ini, yang pajak ini, dalam tanah yang dipajak itu, digali, dibersihkan, dia melihat sekumpulan harta yang banyak. Dan dia pun masih terkejut. Dia pergi kepada pemilik tanah dan berkata kepadanya, Fulan, sahabatku, aku sewa tanah kau. Tiba-tiba aku menggali tanah ini dan aku menemui harta karun yang sangat banyak. Sedangkan aku hanya menyewa permukaan atasnya, maka di bawah permukaan ini tertanam harta karun. Sekarang aku pulangkan kepada kau semula. Kawan yang punya tanah ni pula terkejut dan berkata kepada yang menyewanya, sahabatku, aku telah serahkan tanah ini kepadamu. Apa sahaja yang kau dapat, itu milik kau. Seperti persetujuan kita. Sebagaimana kerosakan berlaku kepada tanah itu, tanggungjawab kamu, dan semua keuntungan yang generated daripada tanah itu milik kau. Maka ia bukan milik aku. Mereka bertelagah untuk tidak mengambil harta itu. Bayangkan kalau perkara ini berlaku pada zaman kita, tuan-tuan. Kan? Ahlan wa sahlan wa jalan. Kan? Ambil. Aku ambil aku punya lah. Masing-masing berebut untuk mengambilnya. Padahal orang sebelum kita yang sangat amanah dalam diri mereka merasakan bahawa ia bukan miliknya. Takut. Kerana ini bukan perkara kecil. Ini akan melibatkan akhirat. Kamu janji bagaimana? Dan akhirnya perkara itu dibawa kepada orang tengah pada zaman itu. Orang tengah ini merupakan seorang yang bijak. Dan orang tengah ni buat keputusan. Kamu punya tanah, kamu menyewa. Ada tak kamu berdua ni memiliki anak lelaki perempuan? Ada, baik.
Sudah layak untuk berkahwin, kahwinkan, ambil harta ini jadikan mas kahwinnya dan pengurusan selepas perkahwinan. Masya Allah, tabaraka wa ta'ala, hebatnya. Ya, penyelesaian kepada masalah yang berlaku. Juga ayat 1,000 dinar. Kita semua maklum ayat 1,000 dinar. Gantung kat tempat-tempat perniagaan. Ayat 1,000 dinar ni satu ayat yang sangat mulia yang dan hebat. Tapi dia tidak menjamin apa-apa untuk orang berniaga itu berjaya. Melainkan dia melaksanakan tuntutan di sebalik ayat 1,000 dinar itu. وَمَا يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Kan? Ayat 1,000 dinar. Kalau kita baca dalam tafsir Ibn Kathir menceritakan bahawa ayat ini Nabi bawakan kisah ada dua orang juga bersahabat. Berkata kepada temannya, aku nak berniaga tapi tak punya wang. Yelah nak pinjam pada bank banyak ceritanya, birokrasinya. Nak kena kolateral, nak kena itu, nak kena ini. Betul tak tuan-tuan? Bukan tuan-tuan, bank lain yang saya cerita. Ya, boleh tak aku pinjam duit kau? Boleh, bila kau nak bayar? Baik. Ada saksi tak? Tak ada saksi, Allah saksi. Baik, berapa jumlah kau nak pinjam? Banyak ni. Bila tempoh bayar baliknya? Ini tempohnya. Mereka pun bersetuju, yang pinjam wang ini pun pergi. Dalam cerita yang dikemukakan ini, menunjukkan dia pergi jauh, menyeberang laut. Dan dia pun berniaga. Kawan yang menunggu di sini, menanti hingga waktu detik dia kena bayar balik hutang itu, dia mencari kawan yang tidak bertemu. Dan dia pergilah ke laut, dia tengok seberang-seberang sana. Fikir kawan aku kat sebelah sana, dia seorang yang jujur, dia amanah. Agaknya dia ada masalah untuk bayar balik hutang ini, tak apalah. Wahai Tuhan, selagi engkau menjadi saksi kepada perjanjian itu, engkau juga menjadi walinya. Engkau menjadi saksi dan engkau menjadi walinya. Artinya engkau menjadi penyamin kepada hutang ini, Allah. Aku dalam keadaan susah sekarang, aku perlukan wang ini dibayar balik. Tapi aku tidak berjumpa dengan dia, aku serahkan urusannya kepadamu, wahai Tuhan. Kerana engkau lah yang telah menjadi saksi seperti dalam perjanjian kita. Ya tuan-tuan, dua orang ni dengan syarat tidak khianat. Maka yang berjanji ini berkata Allah jadi saksi. Sementara menunggu kawannya pulang, dia pun berfikir kat rumah perlukan kayu api. Nampak ada kayu-kayu hanyut di tepi laut ini. Dia ambil kayu ini, dikumpulkan, bawa balik ke rumah, jemur. Dan tiba waktunya dikopakkan kayu itu, dibuka kayu itu. Jumpa dalam kayu itu satu surat, sebungkus duit. Surat daripada kawan dia seberang, tulis kepadanya, wahai fulan bin fulan, sahabatku, seperti mana yang telah aku janjikan, akan pulangkan wangmu pada waktu sekian-sekian-sekian. Nampaknya aku tak kesempatan untuk pulang ke tempat kita. Aku menitipkan harta ini kepada Allah yang menjadi saksi pertemuan kita, perjanjian kita. Dan sekarang aku pulangkan, aku yakin dia sampai kepadamu kerana Allah yang pernah jadi saksi antara kita. Tuan-tuan ini mulai kat pas kalian. Sekarang, terkejut. Kawan ini buka kayu, disangkanya untuk buat kayu api, dijemurnya dalam surat, dalam kayu itu mengandungi surat dan juga wang yang dipinjamkan dahulu. Itu sebab dalam hadis mengatakan, Allah bersama dengan dua orang bersyarikat, selagi kedua-duanya tidak khianat satu sama lain. Eh tuan-tuan, ada kajian yang tidak rasmi menunjukkan bahawa kenapalah orang-orang Islam, Bumi Putra, orang macam kita berniaga tapi tak berjaya macam orang lain. Kalau tuan-tuan lihat sebagai contohnya, ada perkara yang baik kita sebut, perkara yang buruk kita tinggalkan. Kerana Allah ajar prinsip kita dalam hidup macam tu. Ya, wa minhum man in ta'manhu biqintarin yu'addihi ilaika. Ada orang Yahudi yang kamu bagi kepadanya segunung emas untuk diamanah sebagai pegang amanah, tiba waktu dipulang kepada kamu tanpa ambil sedikit pun, tanpa mengambil kesempatan di atas wang yang kamu simpan di sisinya. Ada orang Yahudi macam tu. Sedangkan Yahudi adalah bangsa yang paling jahat yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Tapi ada kalangan mereka yang kamu bagi kepadanya 1 dinar. La yu'addihi ilaika illa ma dumta 'alaihi qa'ima. Dia tidak akan pulangkan, dia menipu. Itu prinsip biasa. Kita akan jumpa di kalangan orang Islam yang tidak jujur, kalangan orang Islam yang jujur. Orang bukan Islam yang jujur dan orang bukan Islam yang tidak jujur. Itu biasa. Jadi, secara prinsipnya kita dibenarkan mengambil contoh daripada orang-orang yang jujur walaupun dia tidak beriman. Begitu. Kenapa orang lain berniaga boleh maju? Orang lain berniaga, dia jujur dengan partnernya. Tuan-tuan, tuan-tuan percaya tak? Percaya? Tuan-tuan lebih banyaklah muamalah berurusan dengan orang bukan Islam kan? Mereka memiliki perniagaan-perniagaan besar-besar kan? Saya tak ada pengalaman banyak, ada sikit-sikit yang nak kongsi. Mungkin kalangan tuan-tuan tahu perkara sedemikian. Kalau kita berurusan dengan seorang
Kerana lah contohnya, saya dalam bidang percetakan, penerbitan buku. Kita berusaha dengan satu kilang antara yang terbesar di Malaysia. Mereka ada 100 mesin cetak yang setiap satunya berharga 8-10 juta. Ya, syarikatnya besar di Rawang. Yang perkenalkan kita kepada syarikat ini adalah seorang Melayu yang dulu bekerja sebagai sales di situ, kemudian keluar buat sendiri jerana. Bila bisnes itu volumenya meningkat, kita bercadang nak pergi terus sebab orang ni kadang-kadang tak boleh nak comply, tak boleh nak jalankan tanggungjawab dengan baik sebab dia jadi orang tengah. Dia pergi entertain orang lain juga, orang itu juga, orang ini juga. Mungkin ada kes lain, orang lain bayar tak bayar dengan baik, maka dia terkesan juga. Kita cuba pergi direct kepada manufacturer, kepada kilang, factory. Saya nak cetak buku saya sekian banyak. Dia tak layan, tuan-tuan. Lalu mana? Ini Telaga Biru ya? Oh, Telaga Biru biasa berusaha dengan orang ni kan? Kalau 10 tahun, 10 tahun lah dengan orang itu. Tak boleh pergi direct. Melainkan orang itu berkata, saya dah berhenti, tak nak jadi runner lagi. Saya serahkan urusan Telaga Biru, boleh di direct. Tuan-tuan, ini namanya apa tuan-tuan? Cuba kalau orang Islam. Boleh berlaku tak begitu agak-agak? Kalau orang bukan Islam, kita lihat, kita buat bangunan dengannya. Saya tak ada pengalaman banyak, tapi adalah buat kilang. Kan tuan-tuan, tak mahal pun harganya 10 juta saja. Buat kilang. Ya, buat. Kita kata cadangan daripada syarikat, daripada bawah payung kerajaan, ambil orang ini dia layak, dia kontraktor kelas A. Kita bagi duit satu jumlah nak start projek. Satu jumlah, lepas tu hilang, tak ada berita. Kan tuan-tuan, tahu-tahu je dah mismanage duit. Dan nak kena masuk ke mahkamah pula untuk buat tuntutan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya? Tapi kalau kita bagi kepada orang bukan Islam, kerja tu boleh selesai. Kenapa tuan-tuan ini mulia kat Allah sekalian? Ini menunjukkan kepada kita yang prinsip amanah dalam diri orang Islam pada hari ini makin-makin kurang. Kerana itu dalam hadis mengatakan bahawa bila tiba akhir zaman, amanah itu akan dicabut oleh Allah SWT. Rasa bertanggungjawab itu akan dicabut oleh Allah SWT. Sehinggalah seseorang itu tidur, dan dalam tidurnya amanah itu telah ditanggalkan daripada dirinya, maka dia bangun pada selepas dia tidur itu, dirasakan seolah ada sesuatu hilang daripada dirinya. Dan dia pun tidak pasti apa yang hilang ni. Rupa-rupanya amanah itu telah pun ditanggalkan dalam diri manusia ini, sehingga menyebabkan pada hari itu kamu akan lihat orang semua berkata beramai-ramai, orang ni adalah orang yang paling amanah kalangan kami. Tapi bila engkau berurusan dengannya, engkau dapati sebenarnya tidak ada amanah lagi pada dirinya. Ya. Jadi kembali kepada perkara yang digambarkan dalam ayat ni tadi tentang prinsip dalam hidup, tanggungjawab. Ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan diri kita yang bekerja, bagaimana kedudukan agak-agaknya tuan-tuan? Kita tengah bekerja, tiba-tiba masuk message. Masuk message. Ada WhatsApp kan? Ada WhatsApp ke tak ada? Tengok message. Ni apa hal ni? Ni ada ceramah Ustaz sekian Fulan bin Fulan. Oh, baguslah ceramah. Kita pun forward pada kawan. Bos pun datang tanya, kau buat apa tu? Saya ada ceramah ni, bos. Nak forward pada orang. Amanah tak ni tuan-tuan agak? Memanglah kerja ni kerja baik. Tapi mengganggu waktu kerja kita, kita perasan tak? Dan dengan sebab satu mesej yang masuk tu, fokus kita hilang, betul tak? Betul ke tak betul? Ya, itu sebab kadang-kadang kalau kita menelpon sesetengah jabatan, kita call-call, ya, kata nak berurusan ni, sekarang dah tak ada berurusan dengan manusia lagi, semua berurusan dengan sistem online, isi borang online. Dari si kita pun nak kena follow up, betul tak? Kita pun call. Masuk call, pas ini, pas itu, pas. Ini hilang. Betul tak tuan-tuan? Ya, biasa berlaku kadang-kadang yang menyediakan di jabatan kerajaan. Mana pergi amanah? Kan? Betul tak tuan-tuan? Saya ada seorang kawan. Kawan ni datang dari Singapura. Dia berasal dari Indonesia. Di Singapura dia bekerja sudah pun 3 tahun, hampir-hampir dapat PR. Permanent resident. Tapi kerana kehidupan kat sana tak begitu menjamin untuk persekolahan anaknya di Sud Islamik, suasananya, kerana suasana di sana agak kebendaan, maka sahabat ni pun buat keputusan untuk pindah ke Malaysia. Highly qualified. Ada PhD.
Ya, dalam bidang Islamic Studies, dia universiti terkemuka di dunia. Maka saya pun mengusahakan untuk dia datang ke negara kita untuk bekerja dengan kami, dengan ilmunya, dengan pengalamannya, kemahirannya, bukan sahaja bahasa Arab, bahasa Inggeris pun power kita pun ambil untuk bekerja. Sekarang sudah masuk tahun kelima. Ya, dalam syarat penawaran yang diberikan, permulaan bekerja mesti bekerja sebagai expat, expatriate, dengan gaji yang tertentu, dengan income tax jumlahnya tertentu, agak berat. Selepas 2 tahun, 3 tahun, dalam klausa membenarkan untuk dia mendapat sebelum pas permanent resident, jadi satu pas resident. Sebelum permanent resident, lepas tu citizen, bawah tu ada satu pas resident, PR juga. Kita pun boleh mengisi borang, pergi jumpa, dapatkan tanda tangan orang penting, begitu begini, submit. Saya kira daripada mula-mula saya submit itu, tuan-tuan, 3 tahun lalu, sudah 25 kali saya pergi balik ke Putrajaya, tuan-tuan. Saya kira 25 orang rasul. 25 kali. Kerana menghantar exec tak lepas, manager tak lepas, saya sendiri kena pergi sebagai director. Saya kongsi dengan tuan-tuan pengalaman. Peliklah tuan-tuan. Kenapa susah sangat ya? Kalau boleh katalah boleh, kalau tak boleh kata tak boleh, senang. Jangan biarkan orang tertunggu-tunggu. Ya, kita dapat borang isi, dia kata agreement dengan lawyer ni kena buat dalam bahasa Melayu. Wah, pelik kita biasanya agreement bahasa Inggeris. Memang tertulis bahasa Inggeris pun. Kita pun revert balik, buat pula bahasa Melayu. Hantar, oh tak boleh bahasa Melayu, kena bahasa Inggeris balik semula. Ini saya cerita betul tuan-tuan, dalam rumah Allah ni bercerita benda semikian. Perit tuan-tuan, urusan, penat. Pergi ke sana, oh borang belum sampai ke kami. Kenapa pergi hantar ke atas? Kena melalui kami dulu, SOP. Kita pun ikut SOP, hantar di bawah. Dapatkan surat endorsement, pengesahan. Tunggu. Datang, oh tak ada. Orang ofisial berkenaan tidak ada. Yang boleh luluskan dia seorang saja. Kalau dia tak ada, dia mati. Dia pergi outstation, dia apa semua. Tak boleh selesai. Yang menguruskannya orang-orang Islam. Abdullah, Laila, Salahuddin, Salamat. Orang Islam semua nama. Kenapa payah sangat tuan-tuan ya? Mana pergi amanah? Sepatutnya kita duduk di satu tempat, kita fikir jangka masa panjang, kita mungkin tak jadi orang kaya, jadi jutawan, buat bisnes, dapat duit banyak-banyak. Tapi jangan lupa bahagian kita di akhirat yang Allah sediakan dengan keberkatan kerja yang kita buat. Nampak tak tuan-tuan? Dan tak kurang pula orang bekerja. Datang kerja, pagi ke petang balik, tapi ada kesilapan yang dia buat juga. Dan dia tak perasan itu satu kesilapan. Apakah perkara tersebut? Dia balik ke rumah, isinya berkata, abang, anak kita suka ambil barang orang lah bang. Dia ambil rubber, dia ambil pensel, dia ambil apa? Bawa-bawa ni dia nak ambil beg orang pula bang. Kasut orang pun dia ambil. Kita pun panggil abang Long, abang Long ambil barang orang kan? Jangan ambil barang orang lah bang, sian orang. Jangan ambil tau. Tak baik ambil barang orang, dosa. Rubber ke pensel jangan ambil, kau nak beritahu kat abang. Dengar ni, jangan ambil tau. Kalau nak beritahu kat abang, nanti abang ambil lah kat ofis. Ya tuan. Ha? Berlaku juga. Ini kita menceritakan tentang amanah. Ini berapa banyak benda. Melibatkan wang, melibatkan masa, melibatkan komitmen. Ya, itu sebab ada satu kajian yang dibuat oleh sepasukan orang-orang bijak daripada UPM, kalau tak silap saya, menunjukkan bahawa anak orang antara yang paling berjaya kat Malaysia ni menjadi doktor pakar. Contohnya kebanyakannya cikgu-cikgu. Kerana cikgu-cikgu ni agaknya kerjanya memang penuh ikhlas kerana Allah SWT. Dia kerja, gaji dia paling banyak berapa kalau dia dapat jusasi? Jusasi tu seorang dalam 1,000 orang. Tahu jusasi kan? Kalau kerja kerajaan kan? Jusasi. Gaji ni daripada 12,000 pergi ke 18,000. Termasuk allowance. Ya? Dah super scale lah tu sebelum naik jusabi, jusai. Ya, lepas tu ke atas lagi biasanya PTD lah, ambassador dan sebagainya. Kerana cikgu gajinya tak seberapa, tapi kerjanya ikhlas mendidik orang. Dan selalu dia melihat anak-anak murid yang dididiknya itu akhirnya menjadi orang yang lebih hebat daripadanya in term of keduniaan. Tapi cikgu tak pernah marah. Bahkan cikgu gembira, bangga untuk mengatakan anak didik saya sudah jadi seorang engineer terkemuka. Ini anak didik saya sudah jadi doktor pakar. Ini anak didik saya sudah jadi seorang mufti. Tuan-tuan, jadi bila kita kaitkan dengan kehidupan kita, ya, rezeki itu menjadi halal dengan beberapa syarat, kata Profesor Dr. Yusuf Qardawi dalam bukunya Al-Halal Al-Haram dalam Islam. Ya. Nombor satu sekali, betulkan niat kita bekerja. Anggap dia satu amanah. Aku nak bantu berapa ramai orang dalam kerja yang aku buat ini.
Kerana dalam hadis mengatakan seorang itu masuk syurga hanyalah kerana seekor anjing yang diberinya minum. Di sahara yang luas itu, dia turun ke dalam perigi untuk minum air. Keluar semula melihat di atas, di tebingnya seekor anjing yang kehausan. Lidahnya terjeli. Menandakan dia haus. Maka dalam hadis yang satu ini menerangkan bahawa dia seorang perempuan yang latar belakangnya bukanlah baik sangat. Seorang perempuan yang jahat. Baghiyah. Baghiyah seorang prostitute. Dan diturun semula ke dalam telaga itu untuk ambil air dan bawa keluar dengan sapaya dan kasutnya. Beri minum kepada anjing itu. Dia masuk syurga kerana seekor anjing. Orang bekerja macam tuan-tuan, berapa mudah peluang nak masuk syurga. Dengan niat yang kita letakkan, aku nak bantu. Aku bekerja kat sini adalah untuk membantu, memudahkan manusia untuk hidup. Kerana wang adalah perkara penting dalam hidup. Letakkan niat sebegitu tuan-tuan. Nombor dua, kerja jadi satu ibadah yang sangat besar di sisi Allah. Bila kita jaga ibadah kita, komitmen kefarduan kita kepada Allah SWT. Tutup aurat, sembahyang pada waktunya, kan, buat kerja bersungguh-sungguh. Nombor tiga, ibadah kerja ini menjadi satu ibadah juga bila dalam dalam kerja kita menggunakan rezeki yang ada itu untuk perkara-perkara yang disuruh oleh Allah SWT. Tanggung keluarga, keluarkan sedekah, bantu orang yang susah dengan peruntukan-peruntukan yang kita kenal pasti. Kan? Jadi yang keempat, jangan gunakan wang ini pada tujuan, pada benda-benda yang haram. Kan? Kerana, tuan-tuan, saya kadang pergi haji. Dekat Arafah, satu tempat yang biasa orang bersembang-sembang. Waktu kosong, waktu free. Saya ingatkan, rakyat bawah-bawah yang tak belajar tinggi sahaja yang terlibat dalam skim cepat kaya. Rupa-rupanya bila saya pergi bimbingan pakej yang paling mahal tuan-tuan, tamu haji bagi saya kadang-kadang pimpin rombongan yang bayar seorang saja nak pergi haji ni, tiket dan juga penginapan dekat sana saja RM250,000 seorang. Seorang. Pakej yang paling mahal. Rupa-rupanya kat Arafah kadang-kadang saya tengok orang-orang kaya ni pun masuk juga sekian sin cuak air ni tuan. La ilaha illallah Rasulullah, dengan cerita ada private jet, ada helikopter, bisnesnya juta-juta, ratus-ratus juta turnovernya. Tapi masih lagi masuk skim cepat kaya. Apa manusia ni cari sebenarnya tuan-tuan? Jadi gunakan wang kita untuk perkara-perkara yang halal. Kan? Perkara-perkara yang dipastikan halal. Ini adalah syarat yang kalau kita dapat ikut keseluruhannya, insya-Allah rezeki kita akan jadi rezeki yang halal. Jadi balik kepada perkara asas yang kita bincangkan dalam kuliah tengah hari ini, jalankan amanah bersungguh-sungguh tuan-tuan. Ya, kerana ia adalah satu perkara yang sangat berat. Kerana orang masuk syurga bukan banyaknya rakaat dia pada waktu malam, banyaknya puasa sunat dia, tapi kerana salah satunya kerana akhlak dia yang elok, kerja dia yang lakukan dengan sebenar-benarnya. Sesat seorang ulama di Hijaz sana membuat kajian. Kalaulah umur kita macam Rasulullah 60 tahun, sekitar 60 tahun, kita akan terkejut bila kita buat satu analisis, kita dapati kebanyakan waktu kita adalah untuk tidur. Sebahagian besar kerja adalah kerja. Bahkan kalau dikira makan pun sangat banyak nak dibandingkan dengan sembahyang. Kalau kita sembahyang mungkin 10 minit saja satu waktu, kali dengan 5 waktu baru 50 minit. Bagilah 50 minit lagi, genap sejam. Itu saja ibadah kita. Selain daripada itu, makan, bersembang, tidur, bekerja. Tetapi kayanya Allah dan pemurahnya Allah SWT lalu menjadikan kerja kita ini satu ibadah di sisinya dengan syarat memenuhi kriteria yang telah saya gambarkan tadi. Tuan-tuan yang rahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi buat kerja bersungguh-sungguh, buat yang terbaik. Kan? Saya baca dalam The Best 500 Company in the World, dalam majalah Forbes, meletakkan 500 company yang terbaik dalam listing 2016 yang lalu. Tahu tak company nombor satu apa dia? Bank-bank dia tak masuk kan? Kerana bank pegang duit orang kan? Company-company. As a company. Nombor satu sekali adalah? Walmart, South America. Syarikat retail yang lebih besar daripada Tesco. Tesco pun nombor 50 eh. Carrefour nombor 80 lebih. Jasco, Aeon nombor 100 berapa? 104, 105. Mercedes nombor 32. Toyota nombor berapa
Nombor 6. Audi Volkswagen nombor 5. Tak penting, tak penting. Listing ni tak tanya dalam kubur pun. Tak, tak penting. Hanya Petronas selaku company Malaysia saja masuk. Itu pun nombor 100 lebih kan? BMW nombor 70 lebih. Ya, Petronas semua 100 lebih. Jatuh jauh daripada tahun-tahun sebelumnya. Ya, tahun sebelumnya menyaksikan Petronas bawa BMW satu tangga. 70 lebih. Sekarang nombor 100 lebih. Tak apalah, itu tak penting. Yang pentingnya dia buat rumusan akhir. Kenapakah negara sekecil Belanda, rakyatnya berapa juta sahaja, tetapi negaranya paling banyak syarikat berdaya maju. Antaranya Airbus, nombor dua kaya dalam dunia adalah Royal Shell, ING. Lalu dibuat satu rumusan yang menarik. Jerman, negara-negara inilah. Korea pun banyak, Samsung dan sebagainya. Jepun banyak sekali. China banyak sekali. Maka dibuat rumusan. Apakah kriteria yang menyebabkan negara itu maju? Kerana rakyat dia mesra orang lain. Kerana tagline yang mereka gunakan, our business is people. Negara kecil macam Singapura pun sangat maju di sudut perniagaannya. Kerana mereka percaya menghargai orang dan amanah pada kerja akan meletakkan mereka jadi bangsa yang cepat mendaki. Jadi tuan-tuan, kita orang Islam lebih-lebih lagi. Kerana kita bukan saja bahagian kita di sini, bahagian kita ada di akhirat. Seperti yang telah saya gambarkan tadi, jadi cikgu, kerja itu sangat mulia, gajinya tak banyak. Tapi anak-anak mereka menjadi orang yang manusia, insan yang sebenarnya. Kerana agaknya cikgu ni adalah seorang manusia yang sangat ikhlas. Bekerja bersungguh-sungguh walaupun reward dunianya tak seberapa sangat. Tapi dengan ikhlasnya, dia menjalankan amanah itu, maka Allah beri kepadanya ya satu duplication anak-anak yang sangat hebat. Keturunan yang sangat berjaya. Jadi tuan-tuan pun tak terkecuali. Saya dapati ramai juga bankers yang anak-anak mereka orang baik, orang hebat. Ya, ini semua adalah tanda bahawa kerja yang tuan-tuan lakukan adalah sangat mulia di sisi Allah. Kerana Allah menggambarkan dalam surah Al-Kahfi, wa kana abuhuma salihah. Rupa-rupanya bapa yang salih ini yang amanah pada kerja yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan pelihara anak-anak itu. Allah akan jaga anak-anak itu. Ini adalah janji daripada Allah, dan ayat itu berada di tengah-tengah pengkisahan antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Dan para ulama membuat tafsiran mengatakan bahawa bapa yang saleh, yang amanah, yang jujur melakukan kerja yang sebaik mungkin, kebaikannya itu akan dinikmati oleh keturunannya yang datang di dunia juga di akhirat. Di akhirat bagaimana pula? Di akhirat Allah jawab dalam surah Tur. Walazina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqnahum bihim wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang yang saleh ini, yang kebaikannya mengalir untuk anak-anak di dunia, besok di akhirat pun akan dapat sekali lagi nikmat itu. Iaitulah kebaikannya itu akan protect anak-anak keturunannya daripada dikenakan hukuman, seksa oleh Allah SWT. Jadi ambillah tanggungjawab ini. Beruntung tuan-tuan berada pada satu organisasi yang sangat penting bagi umat Islam. Organisasi yang membiayai perniagaan dan sebagainya. Dan syariah ini sebenarnya adalah satu perniagaan. Kita bercerita tentang perniagaan. Kita jadi cikgu kat sekolah perlukan duit. Kita nak bina madrasah perlukan duit, nak bina hospital Islam perlukan duit, semuanya duit. Jadi perniagaan syariah sebenarnya. Itu sebab yang mudah-mudahan kerja yang tuan-tuan ni kerja yang sangat diberkati oleh Allah, lakukanlah dia dengan amanah, dan amanah lah perkara yang sangat penting, tanpanya kehidupan akan menjadi hancur. Setakat ini saja dulu tazkirah untuk tengah hari ini. Kalau tuan-tuan ada peluang, tuan-tuan boleh lihat ada buku-buku yang dipamerkan di luar. Ada majalah Solusi yang baru bertajuk Dosa Pahala di Hujung Jari. Satu motivasi untuk kita mengelakkan terlibat dengan maksiat gadget yang ada pada hari ini. Ini ada majalah Ustaz yang berkaitan dengan kekeluargaan. Saja letak namanya Fiqah Keluarga 69. Tapi dalamnya bicara tentang kekeluargaan. Keluargaan adalah satu benda yang penting, satu rahim walaupun dah habis raya. Kerana dengannya doa dimustajabkan dan dengannya rezeki menjadi murah. Jagalah kekeluargaan. Kami juga ada Quran Wakaf Ibtidak berserta terjemahan, satu panduan baca Quran dengan cara yang betul, ditandakan oleh Tan Sri Datuk Hassan Azhari. Kerana dalam baca Quran ni, kalau kita tak mendalami hukum tajwid dan hukum wakaf ibtidak, kita tergelincir dalam kesilapan makna. Saya bagi contoh pada tuan-tuan kalau saya sebut ayat ini secara betul dan secara salah. Betulnya bunyi begini: saya melihat seorang hamba Allah mencuri di pasar raya itu pada petang Jumaat yang lalu. Ayat ni panjang tak? Tiba-tiba ada seorang baru belajar bahasa Melayu, baca ayat ini dan salah berhenti. Begini bunyinya. Saya melihat seorang hamba. Berhenti.
Lagi? Allah mencuri pasir raya itu pada petang Jumaat yang lalu. Salah tak ayat ni? Maka ayat Quran, kalau kita berhenti di tempat yang salah, maknanya berubah, dosanya haram hukum. Kerana tanda-tanda wakaf seperti jim, ha, sad, lam, ya tak memadai. Masih banyak ayat yang panjang yang perlu dikerat dan disambung dengan betul. Maka inilah peluang untuk kita baiki Quran, bacaan kita dengan panduan ini, wakaf ibtidak, kajian oleh ayahanda Tan Sri Datuk Hassan Azhari, pakar Quran bertaraf dunia yang masih hidup lagi bersama kita pada hari ini. Tuan, saya juga ada buku tafsir Quran. Ada beberapa buku tafsir kalau tuan-tuan minat, antaranya tafsir surah Al-Mulk beserta CD-nya, tafsir surah Al-Waqi'ah, tafsir surah An-Nur beserta CD-nya. Mudah-mudahan boleh membantu kita untuk memahami Al-Quran dan tafsirannya sekali. Boleh ada tuan-tuan boleh dapatkan di luar sana. Mudah-mudahan Allah memberkati kita pada tengah hari ini dengan tazkirah ini sampai